Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengunjungi rumah masa kecilnya di Taman Juwana Dagan, Sosro Menduran, Kota Yogyakarta. Selain bernostalgia, Anies ingin mengenalkan tempat ini sebagai bagian dari sejarah keluarganya. Meski kondisi rumah tak jauh berbeda, namun lingkungan sekitar rumah banyak dibangun penginapan. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, berpartisipasi dalam kegiatan senam gemoy di Terminal Lama Gemolong, Kabupaten Sragen. Gibran melanjutkan busukan ke Pasar Gemolong dan memborong jajanan pasar dan buah durian. Dalam kampanyenya, pasangan Prabowo Subianto ini menekankan pentingnya menjaga etika kampanye dan menghindari saling ejek dan fitnah. Tim Liputan iNews melaporkan.